Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di Gedung Academic Center UIN Raden Fatah Palembang, tepatnya pada 7 Maret 2024. Saat ini sedang berlangsungnya Yudisium ke-46 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Berikut liputannya. Yudisium ke-46 Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang diselenggarakan di Gedung Academic Center UIN Raden Fatah Palembang pada Kamis 7 Maret 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor 1, Dekan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Kaprodi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, beserta para dosen, mahasiswa Yudisium dan para wali yang mendampingi. Kegiatan Yudisium ini diisi dengan proses pelepasan mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya. Terdapat 99 orang mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dr. Muhammad Adi MA selaku Wakil Rektor 1 menyampaikan pesannya. Selamat kepada mahasiswa Yudisium, harapannya mahasiswa dapat mengembangkan skill dan dapat menyalurkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah kepada masyarakat. Dr. Ahmad Syarifuddin MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, beliau menyampaikan pesannya bahwa ini merupakan babak awal untuk sukses ke depannya. Dan kami sebagai pimpinan berharap mahasiswa dapat menebarkan berbagai ilmu, dapat lebih sukses dari saat ini, melanjutkan program studi, serta berkontribusi dalam dunia kerja. Denny Haryadi, selaku mahasiswa terbaik program studi KPI, memberikan motivasinya agar selalu bekerja keras, berusaha, dan niatkan untuk menyelesaikan program studi dengan tepat waktu. Langkah awal setelah kelulusan yaitu jenjang pekerjaan atau melanjutkan program studinya S2. Baik, pertama kami ucapkan selamat dulu kepada 94 adik-adik kita yang hari ini dilantik di Yudisium oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kenapa kami belum mengucapkan selamat? Karena tidak semua orang ternyata bisa menyelesaikan studinya dan sampai meraih gelar sarjana. Karena itu sekali lagi kami ucapkan selamat kepada adik-adik sekalian. Silakan dulu euforia tapi jangan terlalu lama, karena di sana kemudian adik-adik sudah ditunggu oleh masyarakat yang sebetulnya. Masyarakat mengharapkan adik-adik sekalian, dan apalagi karena ini adalah fakultas yang kita sebut sebagai fakultas dakwah, masyarakat kita mengharapkan mendapatkan dai-dai yang sejuk gitu ya, yang menenangkan, yang menenteramkan, masyarakat merasa nyaman gitu. Oleh karena itu silakan diamalkan apa yang selama ini adik-adik telah peroleh di kuliah, dan kepada masyarakat yang kita inginkan itu menyampaikan ya Islam rahmatan lil alamin. Itu yang kita sebut bahwa adik-adik adalah sebagai penyampai, ya, yang kita kehendak itu adalah penyampai Islam rahmatan lil alamin. Kami berharap sekarang ini kan perubahan begitu cepat ya, seperti yang tadi kami sampaikan, skill-skill yang dulu dianggap sebagai skill yang definitif sekarang mengalami perubahan yang begitu cepat sekali, dan skill itu menjadi lebih simple tetapi makna praktiknya cukup luas. Karena dia simple tapi praktiknya cukup luas, maka silakan dipahami supaya adik-adik bisa melakukan adaptasi dengan skill-skill baru yang kita sebut dengan agility skill tadi. Nah, silakan adik-adik tentu menyesuaikan diri dengan kemampuan, dengan apa yang adik-adik miliki di bangku kuliah selama ini. Mudah-mudahan apa yang selama ini diperoleh dari bangku kuliah bisa menjadi bekal ketika adik-adik berada di masyarakat. Bekal inilah yang kita harap menjadi penopang dari kompetensi yang adik-adik miliki. Kami bangga, kami berharap adik-adik bisa masuk ke dunia masyarakat yang sesungguhnya. Berikan kebanggaan selanjutnya kepada kita di UIN sebagai alumni, sebagai sarjana dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Hari ini kita menyelenggarakan kegiatan Yudisium yang ke-46 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan ini merupakan momen yang penting, sangat penting, karena bagian dari evaluasi pimpinan universitas ya, untuk memastikan bahwa yang 4 tahun yang lalu atau lebih kurang 5 tahun yang lalu masuk ke UIN Raden Fatah Palembang
hari ini secara resmi dinyatakan telah selesai. Makanya disebut yudisium atau pengukuhan atau pelantikan alumni ya, katakanlah fakultas dalam komunikasi. Dan pesan kami sebagai pimpinan wakil seluruh sivitas akademik Fakultas Komunikasi itu, para peserta yudisium yang hari ini dikukuhkan, dilantik, pertama sekali tentu syukur kepada Allah bahwa hari ini sudah selesai. Tetapi proses perjalanan Anda belum selesai hari ini. Ini merupakan awal atau babak baru untuk melangkah lebih sukses ke depan. Tentu predikat yang selama ini sebagai mahasiswa berubah menjadi alumni atau lulusan dari Fakultas Keilmuan Komunikasi melalui berbagai program studi KPI, BPI, Jurnalistik, MD, dan PMU. Silahkan berkarya, silahkan tingkatkan produktivitas kerja dimanapun. Dan semangat kita sebagai filosofis kita adalah sebagai alumni yang berpendidikan sebagai kunci Inggris. Saya sampaikan tadi bahwa dimanapun kalian ditempatkan, dimanapun kalian diletakkan, akan bisa beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan sesama teman, bahkan mungkin kompetitor atau pesaing-pesaing kalian. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tunjukkan kekuatan, tunjukkan soft skill kalian bahwa kalian mampu. Tentu dengan bingkai akhlakul karimah yang tetap dijaga. Itulah pesan kami untuk menjaga alma mater. Itu berarti bahwa payung kita, Fakultas Keilmuan Komunikasi yang sudah menanamkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai akhlakul karimah, menjadi spirit bagi kalian semua untuk beraktivitas, beraktualisasi dimanapun kalian berada. Itu pesan kami. Kemudian harapannya tentu kami sangat senang, sangat bahagia, dan tentu kami sangat bergembira jika kalian bisa menebarkan rahmat di berbagai tempat ya. Rahmatnya alam itu ketika Anda berpartner dengan sebuah tim, sebuah perusahaan, Anda menampilkan atau menunjukkan bahwa Anda adalah alumni terbaik kami Fakultas Keilmuan Komunikasi. Ketika Anda di instansi atau di pemerintahan, maka Anda menunjukkan sebagai alumni terbaik kami Fakultas Keilmuan Komunikasi. Jadi harapan kami semua kalian bisa sukses, lebih sukses dari saat ini, dan tentu melalui program studi yang lebih tinggi atau jenjang studi yang lebih tinggi dari sekarang, atau berkontribusi di dunia kerja dimanapun Anda berada, dimanapun Anda ditempatkan. Oke, terima kasih atas yang kedua yang usaha, yang ketiga adalah niat. Kenapa? Karena kita sebagai mahasiswa untuk bisa berpikir lebih jernih untuk melakukan prestasi-prestasi yang kita punya. Yang kedua yaitu kita harus kerja keras, yang dimana kita harus berpikir bahwa orang tua kita sudah bekerja keras bersemangat mungkin memberikan yang terbaik untuk kita agar kita bisa lulus, untuk bisa lulus lebih cepat. Yang selanjutnya ya masalah selanjutnya prestasi tadi ya apa itu langkah planning selanjutnya yaitu bekerja. Kalau emang ada masih ada niat atau berapa, kemungkinan kalau ada S2 tetap akan lanjutkan, jika emang tidak ada karena melakukan pekerjaan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Galuh Ajeng, reporter Rafa TV, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV.